Kenapa saya lambat bertemu jodoh? Temu apa pagi ni? Soalan saya hingga sekarang 35 tahun dah, tapi masih belum berkahwin. Kawan-kawan saya sebaya banyak mengejek dan menghina saya kerana lambat berkahwin. Apakah balasan orang yang menghina begini? Soal lambat kahwin bukan soal kita. Manusia mana yang tak mau kahwin? Dan manusia mana pula yang nak kahwin lambat? Kahwin adalah fitrah semua orang. Semua nak kahwin. Cepat atau lambat bergantung pada apa yang telah ditakdirkan Allah. Ada orang cepat kahwin, ada lambat. Semuanya tersembunyi hikmat tersendiri. Jodoh tidak datang begitu mudah tanpa diusahakan mencarinya. Oleh kerana itu, tidak tahu siapa jodoh kita dan bila hendak berkahwin, maka beberapa usaha boleh dibuat. Antaranya, semayang hajat minta Allah temukan orang yang baik. Orang soleh itu baiklah. Minta ibu bapa carikan. Minta bantuan orang tertentu yang amanah. Setelah ada pilihan, semayanglah istikharah untuk minta pilihan yang tepat dari Allah. Setelah pasti orangnya, hantarlah rombongan meminang. Sebaiknya elakkan dari mencari sendiri, baik lelaki maupun perempuan. Keberkatan tentu lebih terselah jika dicari oleh orang yang beriman dan amanah. Kalau kita mencari sendiri tanpa bergantung kepada harap kepada Allah, pastilah akan berlaku kegagalan. Kawan-kawan tidak sepatut mengejek atau menghina orang yang lambat kahwin. Patutnya mereka itu bantu mencarikan. Begitulah kawan yang baik. Umat Islam perlu memerlu dalam semua hal. Baik. Dia kata kita umur 35 dah berapa, dah nikah-nikah. Tak kira lah. Siapa-siapa lelaki puan, semua orang ni nak kahwin. Kahwin ni fitrah. Tak usah kata orang lembu kahwin. Bang, kura ada gu. Kura nampak bodoh. Ada meaning. Faham tak? Tahu tak? Tak tengok rancangan animal planet. Tahu tak? Kura. Bulan berapa kura bini? Nikah. Tak tengok. Bulan Oktober sampai bulan Disember. Faham? 3 bulan setahun. Dia akan cari pasangan dia. Nah, nikah lelaki ada tapi tak ada Tok Kodi lah. Faham tak? Itu insting fitrah. Natang pun nikah. Nah, jadi tak pelik. Pokok nikah, pokok. Pokok nikah. Sebab tu dia ada juru nikah, jabat pertanian. Jabat pertanian ada satu tugas dia, juru nikah. Dia yang akan mengkahwinkan benih pokok. Muda cahaya mugi. Siapa ada belajar UPN, Universiti Pertanian? Ada sini? Tak ada? UPSR belakang sini. Faham? Dia ada satu tugas mengkahwinkan cantum benih pokok. Faham? Cantum ni nikah dalam bahasa Arab. Nampak? Neh, pokok ni kahwin dengan pokok ni untuk menghasilkan buah yang baik. Nah, rambutan dulu tak ada pakai rambutan kita. Ini pakai capur dah. Deriang pakai capur, kahwin campur. Faham? Dipilih lelaki lagu mana, hot tina lagu mana. Nah, dulu rambutan gitu kan. Ini macam-macam dah rambutan. Nah, keroknya dengan gula batu. Faham? Neh, jadi kahwin tubik kerok batu. Faham tak? Neh, rambutan Pak Ali dengan rambutan rakyat. Nampak? Jadi wakil rakyat. Faham? Ha, rambutan apa benda lagi? Neh? Anak sekolah. Faham? Dengan tukang kebun. Faham? Aboh gitu. Neh, kahwin tak? Kahwin. Raja tak kita ada pokok, kita tanam, dah ada buah. Daun luruh banyak, buah ada. Ada tak? Pokok tu dah nikah. Sapu pada sapu daun. Waktu bila nak buah pokok pelang ni? Tak ada buah. Pokok tu tidak kahwin. Sungguh. Bang. Ha, ada anak. Bang. Ha. Pokok gay. Jadi nikah ini fitrah manusia. Siapa masa umur dia, dia akan nak berkahwin. Ne? Biasa umur berkahwin dia berapa? Umur baligh. Batu perempuan jangan beri lepas 5 tahun kosong rahimnya setelah baligh. Kalau baligh umur 13, perempuan itu jangan lebih kahwin pada lebih pada umur 9-18. Faham? Itu kaedah fitrah tubuh badan manusia. Faham tak? Kalau dia umur 15 campur 5 berapa?
20. Jangan kahwin lebih pada 20. Nampak? Kalau dia umur 10 dia balik, mana dia kahwinlah umur 15. Nampak? Sebab lepas pada balik, rahim itu minta untuk hamil. Faham tak lagi? Dia akan memberontak. Makin lama, makin lama, makin lama dia marah. Itu yang jadi ngata rawa ke dia. Faham tak? Jadi pelekang. Nah. Ha. Tapi kita saat ni lah lambat. Nak umur 17 baru nak masuk HPN. Nak HPN boleh cemerlang tahun tu. 7E. Ambil pula tahun depan. Faham tak? Tahun depan okey sikit. 6D 1E. Ambil kali lagi yang ngelah. Okey sikit lah. Boleh 7C. Faham? 7C boleh sambung pula masuk. Kenapa? Kolej PTPTR. Faham? Banyaknya P. Faham tak? 2 tahun pula. Umur berapa? 22 tahun. Kan? Lepas tu rehat pula setahun. Belajar jahit. Boleh buat ijazah pula. Alhamdulillah. Open University. Faham tak? Ngaji pula 3 tahun. 27 tahun. 27 tahun ranking turun. Faham tak? 17 tahun barulah mahal. Gua pisang sejuk dengan gua pisang panas. Faham? 27 dapat pula jawatan sedap sikit. Gaji 3,000 setengah. Takkan posmen nak masuk meminang. Nak? Balik awal. Bomba tembak lari terus. Dengar kabar 3,000 setengah. Faham? Dah sekali nak tunggu bayar skor molek. 32 tahun umur. Betul tak? Ni banyak berlaku. Hari itu tahun 90-an. Budak ngaji pondok. Syed Nikobi. Orang mari minta. Mak dia kata. Umur muda lagi. Baru 24. Masuk yang ketiga orang minta. Mak. Mak jadi kepala haliang ni mak. Beginilah, begitulah, beginilah. Orang pakai motor lah begini. Nyekira belaka. Lalah pakla ni tak nikah. Faham? Siang ke dia. 40 lebih dah umur. Nak? Ada nak sama keturunan lah, darjat tak sama lah, gaji kecil lah. Lepas tu 35. 35 cari loceng yang sekering. Buah tak lambu anak. Lelong, lelong ada orang nak. Lelong, lelong. Tak? Padang ke muka? Nak? Jadi gini, jodoh ini dia tak mari golek-golek gitu. Neh, ia kena usaha laki-laki atau perempuan. Yang sebetulnya perkara ini mudah, tapi kita tak faham jadi payah. Dan kita ada faham, dia akan jadi mudah. Neh, macam buka dapur gas lah. Nyala buka gas dulu ke buka api dulu? Faham? Itu kena belajar. Neh, buka gas dulu ke buka api dulu? Neh, hak pakai api ni ceh colok, lepas tu nak suruh japur gas nyala zaman dulu kan. Api dulu ke buka gas dulu? Itu mudah ke tak ngaji dah. Neh, benda. Jangan jadi bahaya. Buka dulu api gas, lepas tu gas dulu, lepas tu mari cucuk. Boom, api. Ada bulu-bulu kening ni. Nyeringat api dengan muka-muka. Faham? Dia buat sekaligus. Nampak tak? Sekaligus. Buka api, ketah. Tu yang terbaik. Neh? Baik, jadi mudah saja jodoh ini. Pasal apa? Kalau Allah perkenankan. Bila Allah perkenan, semuanya jadi mudah. Nombor satu sekali, benda ini benda besar. Iaitu jodoh. Jangan awak main-main. Faham? Jangan bila orang masuk minta je, pakai terima terlalu. Jangan. Neh, nak orang puan, orang lelaki dia lain. Neh? Orang puan dia akal dia pendek. Tak? Akal pendek. Lepas tu hati dia mudah tersentuh. Gilanya lebih. Nampak? Agamanya kurang. Tak? Kena tengok molek. Kita beli kasut pun kita tengok kau. Ada tak orang puan beli kasut? Tak tengok. Masuk kedai kasut. Ada adik. Kasut raya. Molek-molek. Boleh ambil. Mau mana satu? Tak ada kira mana satu. Tolong ambillah saya satu. Saya lapang. Boleh lah. Ada tak orang beli gitu? Ada tak kita beli kasut gitu? Ada. Kita tengok dulu. Potongan. Tak kena. Kenal dah tu mi tu. Mucung pula dopok. Kenal dah mucung macam skru drepa tu. Mi pula pendek.
Kenang dah mucung dengan tumik, bunga tepi pula. Kenang dah ada kita ni jumpa dah bunga datang. Besar sangat bunga datang. Ada dah jumpa dah bunga kecil, mucung tajam, tumik panjang. Color pula, biru macam dera. Tak? Jadi, pilih akak letak, akak letak, akak letak. Nak boleh ke kenang tu, payah. Nak lak. Dah jadi dah. Tahu tak? Padahal nak ubuh bawah rumah. Beluar rumah. Biar gua ayam ya buah kasut. Oh ni nak buah tak katil lah rumah. Betul tak? Kita buat lebih-lebih kurang. Balik awal kita. Lambat tengok orang gostan kereta. Nak lalu. Bergelepor nak dari dapur. Kata. Nak. Orang nak mari tengok mu Kereta ingatlah. Bahasa jadi. Mari tengok gostan. Ho tengok lah. Dah kakak dia lain-lain laki yang dekat belaka. Nah, ni mari wajah. Ho tengok ah. Nampak ezah besar pula bom 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 gegor gere. Faham? Anak dara dapur tu macam lipah kena pepoh ni. Tak 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 tak. Nampak dak? Suka dah tu laki pakai wajah. Biar nama ekor lah kocek tu. Biar dak reti sipak 20 bodoh ke lembu tok lelaki. Bang, dak apa? Wajah. Nampak? Dah. Tak ada apa-apa. Patu boleh ah malam-malam ajar ngaji Quran tok lelaki. Tok lelaki buta huruf. Ada benda-benda. Nah, orang lain tok lelaki boleh baca Quran, boleh baca belagu. Tok lelaki kita a i u ba bi bu reti akan si. Sambung malam esok pula. Nah. Jadi atau kat 200 soalan. Neh. Ha. Jadi benda besar minta dengan Allah. Iza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu nak minta tolong, minta tolong dengan Allah. Kerana manusia tak mampu untuk menetapkan jodoh kamu. Allah saja boleh. Kalau setakat kita nak panggil orang mari betul pelak rumah kita, soket kita suruh pasang hak baru, memang orang suruh pemeng, tukang elektrik, orang suruh Allah Taala tukar. Faham? Tapi bab jodoh bukan hak manusia. Solat hajat. Solat hajat gua ni payah dak? Mudah dua rakaat. Allah, aku semayang sunat hajat kerana-Mu ya Allah. Rakaat dah ya sebut dak apa. Baca benda, baca Fatihah. Apa Fatihah nak rakaat selalu pun boleh. Nak baca surah kok pandamu. Tak ada surah yang tertentu dalam solat hajat. Habis solat hajat, akad talangan. Ya Allah ya Tuhanku, aku 35 tahun dah. Jodohkanlah aku dengan segera. Nampak? Dah. Begini-begini, mitoklah. Bahasa Jepun boleh, Arab boleh, Perancis boleh, Jawa pun boleh. Neh? Yang kedua, minta ibu bapa carikan. Ni payahlah sikit. Tapi kalau mak ayah cari, alhamdulillah. Cuma, kena ingat. Neh? Kalau mak ayah kita cari, kalau memang kita tengok, tak molek. Mak ayah kita ni jenis mata duit tang. Janganlah. Nah, kerana dia cari tu bukan untuk kebaikan kita, untuk kebaikan dia. Ada gak mak ayah gitu. Okey. Minta bantuan orang yang tertentu yang amanah. Khabar ke kawan kita seorang amanah, kita nak kahwin gini-gini, mu tolong cari gak orang puan gini-gini, mu tolong cari gak orang lelaki gini-gini. Nak. Setelah ada pilihan, istikharah. Istikharah. Istikharah ni cukup mudah. Iaitu kita minta Allah Ta'ala beri kebaikan atau beri pilihan. Sebab kita tak tahu. Kahwin ni tak tahu. Yang kita tahu ada depan mata. Ada depan mata kalau duduk atas pelamin, molek belaka. Betul tak? Atas pelamin ada tak orang bergocoh? Laki bini kelepuk-kelepak ada. Tak ada lepas kahwin. Molek atau tidak, belum tentu. Istikharah. Kalau setakat balas biasa tak ada masalah, boleh merosakkan hidup kita. Faham? Telah pasti orangnya hantarlah rombongan meminang. Kalau kita orang puang, gitu jugalah. Orang puang, payah orang masuk. Kita minta sendiri. Dah tak kira orang kata pergi cari timba. Tak usah kira orang kapung bodoh. Bukan dia nak nikah, kita nak nikah. Faham? Kita cari tak apa. Kita tengok ada orang lelaki molek apa semua, kita kabur. Nak? Suruh orang lain kabur dan sebagainya. Dia tak ambuh orang lain pula. Tak ada.
Pergi cari timba ni bukan hadis. Faham? Kita nak hadis, Quran hadis. Pergi cari timba ni ayat dulu-dulu, tak boleh pakai benda ni. Kita tengok kita ke puang. Duduk-duduk di rumah nak tunggu orang masuk, tak masuk. Ah ha, kita pergi tanya. Kita tak perlu meminang, tapi hasrat itu daripada kita. Inilah yang berlaku kepada Khadijah radhiyallahu anha. Faham tak? Ha, setelah melihat amanahnya Rasulullah nak lalu meminang itu dibuat terbalik saja, asalnya orang puan yang pinang dulu, tapi dalam majlis jadi laki-laki yang meminang, tak ada masalah. Neh, orang laki-laki gabar saja, tak ada masalah. Orang puan ramai, neh gabar minta orang ni, dakwi minta orang rumah sebelah pula. Rumah sebelah ada ada tunang dah, rumah kapung belakang tu pula. Nah, ha tu cara dia. Neh. Kalau kita betul sekejap saja dan lebih ramai orang kita minta tolong, lebih cepat. Tak usah malu dalam bab kahwin. Neh, khabar biar ramai. Kata kita orang puang pun kita khabar ke pak dara kawan-kawan sama. Nah. Ha. Tak usah malu ah, malu pun dia. Neh, orang kata ada dah, jumpa dah, jumpa dah, kita tengok dak kenang, dak kenang pula. Padahal molek dak apa dak kenang. Neh nampak mata macam besar sikit mata. Pula dah. Neh, dah lalu kita mu baru beli diri nah. Ha, mu cari dirilah. Ha, tunjukkan telok ah. Ha. Jadi jangan kita duk ejek orang, lambat kahwin ke apa semua jangan. Kerja ejek mengejek ni kerja orang kafir. Faham? Bila ramai, bila ramai ada orang Islam masuk Islam, jadi hak masuk Islam ni dak rok hamba-hamba, kuli-kuli, pakir miskin, puak-puak musyrikin Mekah ia duk ejek. Faham? Ha, super perangai ejek orang ni perangai puak-puak Abu Lahab, Abu Jahal. Perangai ni turun ke orang Melayu. Nah, ha, kalau orang putih tak macam mana? Orang Melayu parok, dia macam Arab kau. Kuat ngopak, kuat ngata kat orang. Faham? Ha, teruk Melayu ni. Betul tak? Lambat nikah kalau lelaki dia kata dak rot cetong. 35 dah dak rot cetong dak nikah. Faham? Kalau orang puan 35 yajuk dia. Eh? Eh? Old child virgin, anak dara tua. Dia panggil anak dara tua bola Facebook. Bang, nak pergi mana ni anak dara tua ni? Ha. Aloh nyewi. Dak makan nasi 3 minggu kawan tu. Cik Ati. Bang. Kalau nikah awal dia kata galak. Bang, lelaki 17 lah 18 puan 17 bahasa galak. Bang, dia kata gitu. Oh lelaki tua apa muda dia kata nak bahar harta saka. Nang, lelaki 60, opan 23 nak bahar saka tu. Nang. Ha, dia kata jahat orang Melayu ni jahat. Nang. Ha. Ha puan pula tua, lelaki muda puan 60, lelaki 25. Dia kata main bomo. Nang. Ha. Sama tua 25 dengan 25 dia kata tak pandai nikah, orang tak nikah gitu sama tua. Ha, pulak dah. Ha, lelaki comel siapa gemuk. Dia kata macam tak ada orang lain. Nikah dengan peti sejuk. Ha, tak? Pulak dah. Ha, puan comel, lelaki tang. Wah, macam ke jambu arang aku tengok. Ha, tak? Jumpa dua ane. Pulak dah. Faham tak? Ha, jahat. Nak-nak orang puan. Bak mengata ni. Betul tak? Lelaki ngata kat orang tapi dia kelas SPM. Rupuan bak ngata kat orang ni PhD, pakar tinggi. Ha, dia pergi tengok orang nikah dah, dia kata macam dia nampak mata pengantin puang tu nampak macam gitu sikit tau. Ha, ha pula dah. Pula dah. Dia macam main kali muka dia tak sedar macam sodek muka. Bang. Ha. Tak sedar kutuk orang. Bila tengok kekurangan jangan kutuk tapi bantu. Gurau dengan kawan-kawan hal lain. Ni orang luar. Ha, kawan-kawan lain, kawan-kawan kita kan di kulit hitam, kita panggil ya, mana? Pak Tang. Main dia. Tu kawan-kawan. Faham? Ha, dia gembira kita panggil gitu. Orang lain tak leh, orang yang kita tak kenal apa semua. Oh, hitamnya orang tu, hitamnya. La ilaha illallah. Tak ada kena mengena dengan mu. Faham? Hidung orang ni cara belaka. Hidung orang, mulut orang ni kelabik habis.
Dia tak pergi nikah saja, dia tengok kaki pengating. Kaki pengating kita tengok macam cekang sikit. Ya. Pulak dah habisnya korek habis. Ha, tak ada kerjaan. Ha. Jadi, orang nak panggil mu masuk meminang pun tak apa. Mu nak pergi cari pun tak apa. Tak usah malu bak kahwin. Lambat sangat, tak boleh juga. Ibu bapa kena ingat, jangan lebih-lebih nak menatu hebat-hebat, nak menatu pakat besar-besar, gaji ribu-ribu. Ha, tambah kita nak orang yang baik. Kalau kaya, alhamdulillah. Tak kaya pun, alhamdulillah. Faham? Nak orang yang baik. Orang baik, orang-orang ni, orang ada janggut. Kan? Orang pakai pihak macam kita, baik? Kan? Orang baik, orang pakai jubah. Dah, orang baik. Orang yang akhlaknya baik. Walaupun pakai seluar jin. Faham tak ke? Orang baik. Betul tak? Ada tak orang puan, orang baik? Orang baik je. Pakai je kurung itu. Tapi baik dengan orang. Ada tak? Ada? Faham? Nak orang baik. Bila baik, maka kita hati senang. Mula-mula tak kenal, tak answer mana. Tapi suami tu baik. Akhirnya jadi sayang. Faham tak? Dalih orang puan dan nikah. Laki tu ngisak dadah. Orang suruh cerah. Tak boleh sekarang lah. Faham? Pasal orang laki penagih dadah ni baik. Dengan orang cakap baik. Lembut gitu gini. Faham? Pandai cakap. Nak? Ha, tengok ngisak dadah.